Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abdi wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu Ketua Panitia Penyelenggara PAS Tahun Pelajaran 2020-2021, Ibu Hajah Atilayati SSI MPD, yang kami hormati seluruh jajaran panitia yang lainnya juga yang sangat kami hormati, para peserta siswa-siswa Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta sebanyak 960 peserta PAS yang sangat bunda banggakan, bunda cintai, hadirin yang berbahagia. Diawali dengan memanjatkan puji serta syukur dari Rabbil Alamin. Alhamdulillah pada hari ini, hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, bunda merasa bersyukur kepada Allah, merasa bangga dan bahagia karena siswa-siswi Manpur Wakarta sebanyak 960 bisa mengikuti belajar di Manpur Wakarta selama 6 bulan ini. Dan dari mulai tanggal 1 Desember sampai dengan 12 Desember, semuanya harus mengikuti kegiatan pelaksanaan penilaian akhir semester 1. Nanti tanggal 18 Desembernya semua akan menerima rapor hasil belajar selama 6 bulan di Purwakarta ini. Bunda mengucapkan terima kasih atas semangatnya kepada anak-anakku, kepada para panitia, semangat kepada dewan guru yang senantiasa tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah memberikan materi walaupun memang situasi dan kondisi pandemi. Mudah-mudahan saja semangat kita ini menjadi awal ibadah. Anak-anakku, Bunda tadi menyampaikan 18 itu rapor diambil oleh orang tua wali murid ya, orang tua atau yang mewakilinya ke Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta ini. Dan mulai tanggal 21 Desember sampai dengan masuk lagi nanti tanggal 10 Januari 2021. Nah, supaya dalam kegiatan pelaksanaan PAS ini menjadi peserta yang didoakan sama Bunda yang sehat, yang semangat, bisa mengisi soal-soal PAS, mendapatkan nilai yang sangat memuaskan, maka pada kesempatan ini kegiatan PAT tahun 2020-2021 dibuka secara resmi dengan bacaan rapat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari panitia penilaian akhir semester tahun pelajaran 2020-2021 akan memperkenalkan kepanitiaan dari PAS ini. Yang pertama ada penanggung jawab yaitu oleh Ibu Kepala Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta yaitu Bunda Dr. Randa Hajaya dari MA. Terima kasih. Berikutnya ketua. Ketua adalah saya sendiri yaitu Ati Rohayati SSI MPD. Berikutnya ada sekretaris. Sekretaris itu Bapak Haji Ahmad Sulaiman MAG. Berikutnya bendahara. Bendahara yaitu Ibu Nurul Latifatul Azhar Al-Burhani MPD. Berikutnya ada operator. Operator yaitu Bapak Raden Isa Ramli Woldani MPDI. Berikutnya anggota. Anggota yaitu dari Wakasek dari Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta ini. Yang pertama dari Wakasek Kesiswaan yaitu Bapak Asep Saiful Kuyun SP. Kemudian berikutnya dari Wakasek Sarana yaitu Ibu Hajah Eni Nurhasana MPK. Kemudian berikutnya dari Wakasek Humas yaitu Bapak Asep Dadang Harisman MPD. Itu semuanya kepanitiaan dari
penilaian PAS tahun 2020-2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.